Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Ustadz Umi yang hari ini akan menyampaikan pembelajaran tema 7 kebersamaan, subtema 1 pembelajaran 4. Masih tetap semangat ya belajar di rumah. Sebelum itu, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Oke, duduk siap dan dilihat videonya dengan baik ya. Sudah siap ya? Dan simak materinya. Perhatikan gambar. Belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajar Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Itulah kegiatan Siti dan adik Siti Ali di malam hari. Kita lanjutkan. Ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Ustazah akan menyajikan gambar kegiatan keagamaan bersama keluarga. Gambar yang pertama, kegiatan keagamaan Siti mengaji bersama keluarga. Nah, kalian tahu ya, Siti beragama apa? Ya, Siti dan keluarga beragama Islam. Setiap malam, Siti dan keluarga melaksanakan ngaji setelah salat maghrib berjamaah. Gambar yang kedua itu Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Nah, agama yang dianut Edo adalah Kristen. Lanjut, gambar yang ketiga, Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Agama yang dianut Beni adalah Kristen, sama ya seperti Edo. Gambar keempat itu adalah kegiatan Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Agama yang dianut Dayu adalah Hindu. Gambar yang kelima itu Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Agama yang dianut Lina yaitu Buddha. Dan yang terakhir, gambar kegiatan Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Agama yang dianut Lani yaitu Konghucu. Ingat ya, Indonesia memiliki agama ada 6. Yang pertama Islam, kedua Kristen. Kristen itu ada 2, Kristen Protestan dan Katolik. Yang keempat adalah Hindu, yang kelima adalah Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Berdasarkan gambar tersebut, tulislah kegiatan keagamaan Siti dan teman-teman. Silakan kalian kerjakan di buku tematiknya halaman 37. Dilanjutkan, tulislah kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agamamu di rumah ya. Kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluarga adalah, nah, kalian kerjakan juga ya sama di buku tematiknya halaman 37.
Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan pecahan setengah atau 1/2. Nah, untuk pembelajaran 4, kita belajar pecahan 1/4 atau 1/4. Ini adalah gambar potongan kue 1/4 atau 1/4. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan kalian paham ya. Sebelum itu, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.